Halo Sobat Aircraft, bertemu dengan saya Revi di channel Model Ketindo. Kali ini saya akan membahas pesawat tempur buatan PT Dirgantara Indonesia dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama adalah NU-200 Sikumbang. NU-200 adalah pesawat serang produksi Lipnur, yaitu cikal bakal PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini mendapat julukan Si Kumbang. Pesawat ini dibuat 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Indonesia telah berdikari dan mandiri dengan membuat pesawat tempur untuk kepentingan Angkatan Udara atau TNI AU. Si Kumbang adalah pesawat low-wing monoplane yang dibuat di Indonesia pada tahun 1954 sebagai pesawat koin atau pesawat anti-gerilya. Pada 1 Agustus 1954, pesawat ini berhasil diterbangkan. Sebuah pesawat serba logam bertempat duduk tunggal yang dibuat sesuai dengan kondisi negara pada saat itu. Pesawat ini berhasil dibuat sebanyak 3 buah. Yang kedua adalah NU-35 Kunang. NU-35 adalah pesawat berkursi tunggal produksi Lipnur atau cikal bakal dari PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini dimulai pembuatannya pada tahun 1957 dan pertama kali terbang pada 1958. Sayangnya pesawat ini hanya diproduksi satu unit dan saat ini sudah dipensiunkan. Yang ketiga adalah NU-90 Belalang. NU-90 adalah pesawat produksi Lipnur, cikal bakal dari PT Dirgantara Indonesia atau IPTN. Pesawat ini mempunyai versi sayap rendah dari Piper J3 Cup yang saat ini sudah dimiliki oleh Indonesia. Purwarupa NU-85 atau 90 terbang pertama kali pada tanggal 17 April 1958 dan produksi pertama NU-90 dilakukan pada tahun 1959. Pesawat ini akhirnya digunakan sebagai pesawat latih TNI AU. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa klik subscribe dan like ya. Terima kasih. See you next time.